Hai hai hai, kembali lagi bersama Miss Ulfa. Kali ini Miss Ulfa akan mengajak teman-teman untuk bermain mengenal angka dan mengenal konsep angka. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Miss Ulfa, jangan lupa ya subscribe channelnya Miss Ulfa dan juga tekan tombol like, komen, dan share. Oke? Nah, kali ini kita akan belajar mengenal angka. Teman-teman, sudah mengetahui angka-angka yang ada belum ya? Kita ulang dulu yuk angka-angkanya. Teman-teman, ikutin Miss Ulfa ya. Mana jari tangannya? Iya, coba dibuka tutup jari tangannya. Ya, sekarang kita akan menghitung jari tangan ya. Yuk kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa ya jari tangan teman-teman? Ada 10. Sekarang kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, ada angka 1 sampai dengan angka 10. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui ya bilangan dan angka-angkanya. Sekarang kita mulai mengenal konsep angka ya. Angka 1. Misalnya ada 1 bola. Angka 2, ada 2 bola. Angka 3, berarti ada 3 bola. Angka 4, berarti ada 4 bola. Angka 5, berarti ada, iya benar, 5 bola. Angka 6 berarti ada 6 bola. Angka 7 berarti ada 7 bola. Angka 8 berarti ada 8 bola. Angka 9 berarti ada, iya benar, 9 bola. Dan yang terakhir, angka 10, ada 10 bola. Nah, sekarang kita latihan yuk menghitung jumlah benda-bendanya. Yuk, kita mulai ya. Ini adalah perkarangan rumah Miss Ulfa. Coba teman-teman perhatikan, ada buah di pohon di sebelah rumahnya Miss Ulfa. Yuk kita hitung jumlah buahnya. 1, 2, ada 2 buah. Nah, sekarang coba teman-teman lihat, ada lebah di perkarangan rumah Miss Ulfa. Mereka sedang mencari bunga. Yuk kita hitung ada berapa lebah yang sedang terbang di sekitar bunga di rumahnya Miss Ulfa. 1, 2, 3. Ada 3 lebah. Nah, sekarang coba lihat, Miss Ulfa punya banyak hewan peliharaan. Hewan peliharaan Miss Ulfa yaitu kucing. Yuk bantu Miss Ulfa menghitung ada berapa kucing peliharaannya Miss Ulfa. 1, 2,
tiga, empat, lima, enam. Ada enam kucing. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman sudah mengenal angka bukan? Dan sudah mengerti konsep angka. Nanti teman-teman coba hitung benda-benda yang ada di sekitar teman-teman di rumah ya. Untuk hari ini, sekian dulu pembahasan mengenai angka bersama Miss Ufa. Jumpa lagi di pembahasan-pembahasan yang menarik lainnya ya. Sampai jumpa!